Salam semua, bertemu lagi dalam reaction drama berseri Seindah Cinta yang kini dah masuk episod ke-11. So jom kita tonton sebentar episod hari ini. Kau ingat aku tak tahu kau jaja nama aku satu kampung ni kau? Jaja? Kenapa pula sampai tak ada selera ni? Kau ingat kau baik ke? Dalam RM60,000. Ha? RM60,000? Kau jangan lagi jumpa dengan cucuan ni tu. Sisi tu. Masa ada, jual mahal. Tengok, dah gila bayar. I miss you too. Kau ingat aku tak tahu. So, sebab saya dah skip beberapa episod drama ni. So, maksudnya dalam episod 11 ni, cinta dengan Jali menjadilah hubungan diorang. So, dalam episod kali ni, Jali ambil keputusan untuk pulang semula ke kampung keluarganya di... Atau kepulangannya dimarahi Nek Mah yang menyangka bahawa cinta menjadi punca Jali tak mahu bekerja di bandar. Oh, so dia pergi bandar, dia hijrah ke bandar. Tapi ada sebab dah kenapa dia balik kampung. Kena tengok ni, kena faham punca dia balik kampung. Dia punya subplot pula pasal Pak Long dan anak Mat Ufi yang tak berputus asa dan pelbagai cara dilakukan untuk merebut harta warisan Wan Umi. Dan Pak Long juga keras mahukan adik-adiknya setuju menjual tanah pusaka mereka, manakala Pak Long telah diculik oleh kumpulan gangster dan Mak Lutfi menuduh Mak Su punya angkara. So Pak Long hilang. Kehilangan Pak Long membuatkan keadaan bertambah kacau. Mak Ngah dalam perjalanan pulang untuk mencari abangnya, tapi diculik oleh sekumpulan gangster. Mak Ngah pun kena culik juga. Kemudian Pak Long, Mak Ngah dan Mak Su berjaya diselamatkan. Pak Long menyesali perbuatannya yang menyebabkan dia dan adik-adiknya diculik. So itulah plot lain cerita ni. Sebab dia fokus kat cinta dan Jali sebenarnya. Itulah, kalau tengok trailer ni memang banyak cerita pasal tanah sebenarnya, pasal warisan. So memang cerita fokus kat Pak Long. So macam cerita pasal cinta dan Jali ni subplot dia je. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Sebab dia hari Rabu ke, Khamis hari Rabu. Sekian.